Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Dapur Kiara. Kali ini aku mau bikin ungkep jeroan ayam bumbu kuning. Jadi gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Untuk bahan-bahannya, di sini aku punya jeroan ayam. Aku pakai dari 1 ekor ayam. Jadi ini jeroannya campur ya. Ada ati, ada ampela, ada usus dan lain-lain. Dan untuk bumbu-bumbunya, di sini ada 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 2 lembar daun salam, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, ada 2 batang serai yang udah aku geprek. Karena serainya kecil-kecil, jadi aku pakainya 2 batang. Kalau kalian punya yang gede, cukup 1 batang aja. Dan di sini aku juga ngegeprek 1 ruas lengkuas. Kemudian di sini ada 1 sendok teh lada bubuk, kemudian 1 sendok teh ketumbar, dan ada 1/2 buah jeruk limau. Untuk jeroannya di sini mau aku marinasi dulu pakai jeruk limau biar enggak kecium bau amis. Jeroannya ini bakalan aku marinasi dulu sekitar 5 menit, baru nanti aku cuci lagi dan aku rebus sebentar. Dan ini aku udah panasin airnya, ini airnya udah mendidih. Lalu aku masukin aja jeroannya. Ini aku rebusnya sekitar 5 menit aja, nggak terlalu lama. Karena nanti juga bakalan kita rebusin lagi pakai bumbu. Sambil menunggu jeroannya direbus, di sini aku mau menghaluskan bumbu-bumbunya dulu. Biar cepet aku blender aja bumbunya. Semua bumbunya ini aku halusin kecuali daun salam, serai, dan lengkuas. Jadi cukup aku geprek aja. Dan di sini aku lagi panasin minyak untuk menumis bumbu halusnya. Karena jeroannya juga sedikit, jadi aku pakai pan-nya yang kecil aja. Yang pertama aku masukin dulu bumbu halusnya. Aku tumis sampai tercium harum dan benar-benar matang bumbunya. Setelah bumbunya mulai tercium wangi, di sini aku masukkan daun salam, serai, dan juga lengkuas yang sudah aku geprek. Lalu semua bumbunya aku masak kembali sampai benar-benar matang. Setelah bumbunya dirasa matang, aku masukkan jeroan yang tadi sudah aku rebus. Aku tambahkan secukupnya air putih. Di sini aku pakai 100 ml. Setelah itu, aku mau tambahkan bumbu-bumbu penyedapnya. Di sini aku pakai 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk,
dan setengah sendok teh MSG. Dan di sini aku juga tambahkan 2 sendok teh gula putih. Lalu aku tutup biar bumbunya meresap dan aku masak sampai airnya surut. Di sini airnya sudah mulai surut ya. Kita juga bisa koreksi rasa. Kita bisa tambahin garam atau gulanya lagi. Dan menurut saya ini sudah pas bumbunya. Jadi kita tinggal masak sebentar lagi lalu kita sajikan. Dan ini dia ungkep jeroan ayam bumbu kuning ala dapur Kiara. Menurutku resep ini tuh enak banget dan jeroannya juga jadi gak kecium amis sama sekali. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di dapur Kiara. Sampai jumpa di masak-masak berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.